Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ujian dan musibah, dua kata yang sangat ditakuti oleh manusia. Akan tetapi, terkadang kita tidak menyadarinya bahwa di balik ujian dan musibah itu ada derajat yang Allah tinggikan dan ada hikmah untuk dijadikan pelajaran di masa depan. Serta Allah ingin mengetahui sejauh mana kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yufsanun. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji sedikit pun? Ujian dapat meninggikan derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tanda bahwa Allah semakin menyayangi dan mencintai dirinya. Semakin tinggi kualitas keimanan seorang hamba, semakin berat pula ujiannya. Dan ujian yang berat itu akan dibalas dengan pahala yang besar pula. Tentunya seperti itu. Karenanya, kewajiban kita sebagai hamba Allah ketika mendapatkan ujian, sabar, sabar, dan sabar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pahala yang besar karena untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menampakkan ujian yang berat untuk mereka. Barang siapa ridho atau rela dengan ujian tersebut, maka ia akan ridho. Barang siapa yang tidak rela atau tidak ridho dengan ujian itu, maka Allah pun akan murka kepada orang itu. Tanda Allah cinta kepada hambanya, Allah akan menguji hambanya itu. Dan Allah Maha mengetahui kadar keimanan seorang hamba. Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditempatnya musibah dan diuji dengan ujian kepada dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah sebutkan belum dikatakan beriman sebelum mereka ataupun sebelum kita menerima ujian. Karena di dalam ujian itulah akan diketahui bagaimana pandangan hamba yang diuji ini kepada Tuhannya. Karenanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika ia mengingat aku. Kemudian apakah kita mengira bahwa para nabi dan rasul itu tidak mendapatkan ujian dan hidupnya begitu saja dilewatkan tanpa ada ujian sedikit pun? Jawabannya tidak seperti demikian. Bahkan yang paling banyak Allah berikan ujian adalah para nabi dan rasul. Allah sebutkan bagaimana Adam alaihissalam terpisah dengan istrinya yang begitu lama. Kemudian dia pun menghadapi permasalahan anak-anaknya yang begitu rumit. Terjadi pembunuhan pertama atas diri manusia di muka bumi yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu anak sesama anak. Kemudian bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus menyembelih putranya. Beliau menyembelih putranya sebagai korban. Kemudian Nabi Ya'qub alaihissalam bagaimana kehilangan Yusuf. Berbagai macam rintangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul begitu luar biasa. Semua itu merupakan contoh dari berbagai ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, yang tentunya hambanya itu yang dicintai sejak manusia pertama hingga manusia terakhir. Dalam hal bertanya tentang ujian, suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya?
Beliau menjawab, para nabi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang soleh. Kemudian siapa lagi? Sesudah itu, berdasarkan tingkat keimanan dan kesolehannya. Seorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan dan agamanya. Bila ia kuat, akan ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah, maka akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap dicoba sampai ia berjalan di muka bumi tanpa dosa sedikit pun. Semoga kita merupakan hamba Allah yang selalu kuat dalam menerima ujian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.